Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ya teman-teman, sampai siang hari. Dari ini aku lagi nyimpan karpet di atas ayunan anak aku ya. Ini isinya tuh mainan ya. Aku selalu simpan karpet di sini biar terlihat rapih aja ya teman-teman. Biar nggak kelihatan berantakan. Biasanya sih ayunan tuh disimpan di kamar belakang. Cuma lagi pengen di luar aja ya, di kamar belakang juga sempit gitu. Jadi aku simpan di luar gitu. Dan ini aku tuh beberes sambil ngasuh anak aku ya teman-teman. Ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, mohon dukung dong channel aku biar channelku biar tambah berkembang gitu ya teman-teman, dengan cara like video, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke media sosial teman-teman atau ke tab komunitasnya. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Tanpa dukungan kalian, aku tuh bukan apa-apa ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak. Dan aku juga mau sekalian sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, selamat datang ya teman-teman di YouTube channel aku yang videonya hanya seperti ini ya, kegiatan ibu rumah tangga. Dan ini lanjut aku tuh mau rapihin gelas-gelas yang udah aku cuci, dan ini juga sendok dan piring-piring aku simpen di dalam gitu ya, nggak di dapur karena dapur aku tuh masih belum beres gitu dan masih banyak suka banyak debu gitu. Dan tadi aku juga ada nyapu-nyapu dan lanjut ngepel gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan semoga teman-teman lancar ya dalam segala menjalani aktivitasnya. Dan ini alhamdulillah beresnya udah beres gitu. Dan ini anakku anteng banget ya, jam segini biasanya masih tidur tapi nggak tahu sekarang udah bangun gitu. Dan ini aku lanjut mau beberes hasil panen ini ya, aku dikasih sama kakak aku kemarin. Aku panen gitu ya di kebun kakak aku, kakak Ivar, dan aku panen labu. Dan ini ya ada lincah gitu. Dan ini aku pagi-pagi belanja segini ya teman-teman. Belanjaan aku hanya sayur sop sama ceker dan ikan asin gitu. Dan aku juga belanja sayur buah pisang gitu ya teman-teman. Di tempatku suka ada tukang buah gitu ya, lewat 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu, lengkap gitu ya teman-teman. Suka ada anggur, stroberi, tergantung bawanya gitu ya, karena aku lagi ngirit gitu hari tua, maksudnya tanggal tua ya teman-teman, mohon maaf. Jadi aku hanya beli pisang 1 kilo tuh harganya 6.000, dan untuk ceker 6.000 juga, dan untuk sayur sop cuma 2.500, dan untuk ikan asin 3.000 rupiah gitu ya teman-teman. Ini ikan asin cucut gitu ya teman-teman. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua, harga-harga lagi pada naik kah atau enggak gitu? Kalau di tempatku harga daging ayam ya yang lagi melonjak, dan telur itu tuh lagi naik-naiknya ya teman-teman. Aku jarang beli, kadang aku ngecer aja di warung ibu aku. Dan kadang aku juga ngambil aja ya teman-teman, karena aku punya banyak ayam kampung gitu. Jadi lagi pada bertelur, jadi untuk sarapan anak aku suka ngambil aja.
Dan ini aku lagi pasangin gas LPG gitu ya teman-teman, 3 kilo aku pasangin sendiri. Kalau nggak ada paksu IRT ibu rumah tangga seperti aku mah harus serba bisa ya teman-teman, harus bisa pasang gas sendiri kalau lagi nggak ada gitu. Dan ini lanjut, aku juga mau jemur pakaian aku. Ini tuh aku nyucinya kemarin sore gitu ya, jam 5-an gitu, dan aku jemur di atas sudah lumayan agak kering gitu ya teman-teman, karena di atas tuh anginnya suka kenceng gitu. Dan ini cuacanya super duper cerah banget ya teman-teman. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua, cuacanya sekarang panas atau enggak? Di tempatku setiap hari panas gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut pas siang harinya, ini aku masak sayur sop. Ini sayur sopku hanya seperti ini ya teman-teman, sederhana banget. Bumbunya bawang putih aja ya teman-teman, bawang putih, ladaku, masako sama garam. Dan nanti aku mau taburin bawang goreng gitu ya teman-teman. Biasanya aku enggak pakai bawang goreng ya teman-teman, cuma aku terinspirasi dari sesama YouTuber juga, dari Bunda Hikmah Teddy gitu ya teman-teman. Terima kasih ya Bunda Hikmah Teddy untuk resepnya, aku suka gitu rasanya, mantap deh. Cuma enggak aku kasih bawang merah ya teman-teman, dan ini bawang daun juga lagi habis. Aku pakai ceker gitu ya teman-teman, yang tadi pagi aku beli. Nah, jangan lupa juga aku pakai gula pasir ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku dari pagi sampai siang hari. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya teman-teman dukungannya. Dan ini sampai di sini dulu untuk video receh aku. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, perbuatan aku, ucapan aku. Mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.